Enak aja lo. Nih, sini ambil kalau bisa. Sini ambil, nih. Ambil, sini, sini. Lo bener-bener ya? Apa? Bawa-bawa. Ya, gitu. Gak kena. Balikin. Balikin. Tolong. Tolong. Cabi gua gak jomblo. Biar gua jomblo tapi gak cabi. Cabi. Jomblo. Cabi. Jomblo. Cabi. Jomblo. Nyebelin dasar cabi. Lu yang nyebelin. Udah jomblo nyebelin lagi lu. Lu jomblo. Bikin mood gua rusak aja. Oke, gak boleh marah-marah. Sambung. Sampai di mana tadi? Aku mau kenal kamu lebih dekat lagi. Boleh tahu nggak hobi kamu apa? Hobi aku yoga. Kalau kamu? Kamu sama main bass. Yoga asik. Bapak boleh dong ngajarin aku yoga. Universitas Biru. Kamu sama gue dong. Siapa ya pangerannya? Gua lu jangan gue dulu kasih tahu gue jurusan apa. Gue harus cari tahu siapa pangeran itu. Udah malam. Kita istirahat yuk. Selamat malam. Mimpiin pangeran ya. Ya. Dia malah ngudahin chatnya. Ya udah deh. Oke, kamu juga ya. Gak bisa baca. Kalau jalan tuh pakai mata. Gimana
lihatnya pakai mata. Ngerti gak lo? Bagian lo yang salah, lo yang marah. Gue tuh jalan lurus-lurus aja ya. Lo nya aja tadi yang ganjen. Gue malas ribut sama lo. Udah. Dasar cabi. Udah kan gue bilang udah, jomblo. Dasar cabi. Jomblo. Cabi. 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 Apa dia ya? Ih, enggak. Apa jangan-jangan dia? Ih, amit-amit. Enggak. Jomblo. Cabi. Tapi masa iya si Shirley itu putri? Gak mungkin. Dari karakternya udah jauh berbeda. Shirley, bawel, galak. Putri, lemah lembut, lemah gemulai. Gak mungkin. Hai Rian, gue terpaksa kirim surat kaleng ini ke lu karena sebenarnya gue udah lama suka sama lu. Ini siapa yang nulis? Oh, jangan-jangan ini Putri. Dia udah tahu kalau gue ini si pangeran. Lu udah ngobrol lagi belum sama si pangeran? Aduh, gue lupa lagi ngechat dia. Handphone. Mai, ya? Tolong ambilin handphone gue dong. Ada di belakang pintu, di celana, di saku belakang. Iya, Nana. Ya. Oke. Bentar, Nana. Cepetan. Iya. Lu jadi cewek cuek banget sih. Ya maaf, lupa. Kan gue lagi mau yoga. Sebobo handphone. Yoga lagi? Lu geser aja selfie lagi sama gue. Enggak. Gue mau share. Gue mau yoga sih. Sini, ini. Iya. Mai, handphone aku loh. Yang di belakang pintu, ada iya. Celana jeans. Iya, itu yang di saku celana belakang kan? Iya. Saku celana belakang bener ini? Iya. Ini bukan handphone aku. Handphone siapa ya? Rian. Cabi. 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 Salah tuh, nah, ada di tempat gua. Kenapa tuh handphone ada di gua? Cabi, 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 cabi. Dia sengaja nabrak gua, handphone gua dituker, sabotase. Rian keluar, Rian, 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 Rian keluar. Lu ngapain sih? Rian keluar, Rian, 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 Rian keluar. Bikin perhitungan nih sama dia. Ini nih gara-gara dia. Kal! Eh, ada tetangga. Rian mana? Ada. Rian mana? Tapi lagi... Alamak. Itu. Bisa. Gak bisa dibiarin begini caranya nih. Gua akan buat perhitungan nih. Perang! Rian! Udah nyelono. Diam! Lu sengaja kan tukar handphone gua? Mana handphone gue? Balikin. Handphone gua dulu, balikin. Handphone gua dulu. Handphone gua dulu. Balikin. Balikin. Ih, lama deh. Balikin. Share. Mintanya baik-baik dong sama Rian. Emang harusnya kan kayak gitu. Ngomong baik-baik. Ini apa-apa galak, apa-apa kasar. Hati gue tuh merasa tersakiti, Sinta. Oke. Oke. Balikin handphone gue. Gitu dong. Enak aja lo. Nih, sini ambil kalau bisa. Sini ambil, nih. Ambil sini.
sini.